Halo guys, selamat datang kembali di channel Pult Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Nah, mohon maaf nih sebelumnya karena baru upload lagi karena kemarin ada pekerjaan yang gak bisa saya tinggalin ya. Nah, sekarang insya Allah channel ini akan rutin upload lagi film-film langka dan tidak akan ada perubahan apapun karena saya ingin mempertahankan ciri khas dari channel ini. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang judulnya Un Bracos. Nah, film ini dirilis di tahun 2014. Dan film ini mengisahkan seorang anak muda yang magang kerja di pamannya, namun dia malah kepincut sama istri pamannya yang sangat gurih banget. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang anak muda yang bernama Ignacio yang sedang menunggu pamannya yang bernama Borges yang lagi cukur jenggot di sebuah pangkas rambut. Nah, si Ignacio ini baru aja datang dari sebuah desa dengan tujuan untuk belajar bekerja bersama si Borges untuk beberapa minggu ke depan. Lalu sesampainya di rumah, si Ignacio pun langsung ngiler banget ketika ngelihat istrinya si Borges yang gurih banget yang bernama Saverina. Nah, di situ si Saverina pun langsung menyiapkan kamar tamu untuk si Ignacio sekaligus ngasih sebuah buku buat si Ignacio baca agar si Ignacio nggak bete ketika di rumah. Nah, otaknya si Ignacio ini jadi semakin bebeledagan karena saking ngebetnya sama si Saverina. Nah, ketika makan malam pun si Ignacio pun terus-menerus merhatiin si Saverina yang ada di depannya. Sambil ngehayal ya kalau dia bisa ngegarap gurihnya si Saverina. Desespero. Quando tem conserto, né? Comprometimento. Quem tem, tem. Quem não... Lalu di pagi harinya, si Ignacio pun ikut kerja bersama si Borges ke sebuah kantor dan si Borges pun menjelaskan bagaimana dia bekerja kepada si Ignacio. Nah, keseharian bekerja, pulang, lalu makan bersama itu pun terus berulang yang bikin si Ignacio jadi semakin penasaran gimana gurihnya si Saverina. Dan puncaknya ketika si Ignacio mau tidur, dia pun menyempatkan membaca buku pemberian dari si Saverina dan si Ignacio pun langsung ngehayal kalau si Saverina lagi joget pargoy di depan dirinya. Nah, ngehayalnya si Ignacio bukan hanya ketika baca buku aja, bahkan ketika lagi kerja pun masih sempat-sempatnya ngebayangin kalau si mbak resepsionis adalah si Saverina. Nah, si Ignacio ini mungkin kurang beruntung ya karena nggak hidup di zaman Facebook dan juga TikTok seperti sekarang. Karena kalau hidup zaman sekarang nggak perlu menghayal tanpa objek karena objeknya banyak banget ya bersilweran di TikTok. Hehe. Lalu singkat waktu, di suatu malam ternyata si Saverina ini ngerasa kesepian banget ketika si Borges kerja dan kalau pulang kerja pun si Borges cuma makan kuku lutus dan juga tidur. Sehingga si Saverina ini kurang dapat perhatian ya dari suaminya. Nah, ternyata dia juga otaknya merhatiin si Ignacio karena pasti yang masih muda dan juga segar kayak si Ignacio bakal lebih top chair daripada si Borges yang kuku lutus terus. Hingga pada akhirnya ketika si Borges pergi kerja sedangkan si Ignacio disuruh nunggu dulu di rumah, disitulah si Saverina pun ingin memberanikan diri buat ngedeketin si Ignacio. Tapi dia masih takut ketahuan sama si Borges ya. Nah, pas perut udah wareg karena udah beres makan, si Ignacio pun langsung lanjutin membaca buku di kamar yang bikin dia pun ketiduran dan di situ si Ignacio pun bermimpi lagi healing sama si Saverina di tengah kebon. Nah, sedangkan si Saverina yang mau ngeberesin bekas makan mereka tiba-tiba langsung memberanikan diri masuk ke kamarnya si Ignacio dan di situ si Saverina pun sempat nyipok si Ignacio. Nah, si Ignacio juga ngerasa banget lagi dicipok sama si Saverina karena di mimpinya juga mereka lagi beradu jigong. Namun si Saverina langsung buru-buru balik ke kamarnya karena dia takut si Ignacio bangun dan dia juga gak mau terlalu jauh berbuat kepada si Ignacio. Nah, di situ si Saverina pun langsung tertidur dan kali ini dia yang mimpi bersenang-senang bersama si Ignacio hingga si Borges pun pulang di malam hari. Dan dia pun ngelihat bekas makan yang belum diberesin. Nah, tadinya si Borges mau marah ya.
Namun dia ngelihat istrinya yang lagi tidur pulas, sehingga si Borges pun gak jadi marahin si Saperina hingga pagi pun mulai tiba. Nah ternyata di pagi itu pun si Ignacio harus pulang ke kampungnya, dan si Ignacio maupun si Saperina pun ngerasa sedikit menyesal karena gak sempet titik-titik. Karena mereka berdua sangat takut ya kepada si Borges. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Unbrakos 2014 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah, pesan dari film ini adalah kalau merasa kesepian harus dibicarakan baik-baik ya dengan suami. Dan jangan dipendam kayak si Saperina. Apalagi sampai mau nekat nyobain anak muda mah. Untungnya si Saperina bisa nahan, si Ignacio juga bisa nahan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan oleh pemirsa channel ini ya. Hehe. Nah segitu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.